Halo guys, selamat datang di channel ini kembali. Pada video kali ini saya mau mereview sebuah akuarium di mana akuariumnya nanti akan kita jadikan tempat penampungan atau tempat akuarium untuk berisi Nemo-Nemo hybrid atau Nemo-Nemo budidaya. Nah, ini juga bisa jadi referensi bagi teman-teman di rumah yang mau melihara berbagai Nemo hybrid atau Nemo budidaya. Yuk, tanpa basa-basi, kita langsung review spesifikasi dari akuariumnya. Nah, ini guys, kalau bisa teman-teman lihat akuariumnya ada 3 tingkat, di mana tingkat pertama kita jadikan sebagai filter sump. Jadi ini sebagai tempat filtrasinya. Dan ini tingkat kedua sebagai tempat penampungan dari ikannya. Boleh ikan apa aja, tapi di sini saya menggunakan untuk tempat Nemo. Nah, di sini juga ada tingkat tiganya. Jadi nanti rencananya mau ada 2 tingkat penampungan ikan hias Nemo budidaya. Nah, di sini dari kakinya dulu ya. Dari kakinya saya menggunakan aluminium dakon. Ini berbahan aluminium, tidak karat, dan lumayan cukup kuat. Teman-teman bisa buat di tukang aluminium terdekat atau teman-teman bisa buat di kita nih. Di sini saya menggunakan aluminium dakon yang berwarna putih karena nyamain sama aluminium yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan kaca dengan ketebalan 8 mili, kacanya kaca biasa, bukan kaca optik clear. Di sini saya menggunakan silen berwarna bening. Spesifikasi dari akuariumnya dengan panjang 150 cm, lebarnya berapa nih? 50. Lebarnya 50, tingginya 40 cm. Nah, turun ke bawah di sini kita menggunakan 2 lubang air turun juga. 1 2 ukurannya sama 25 mili atau 3/4. Tapi ada 2 lubang ya. Bukhetnya sama, saya menggunakan bukhet Sun King dan pipa Red Sun King berwarna merah. Lalu turun ke bawah itu langsung masuk ke filter shock sebagai tempat penyaringannya. Nanti kita menggunakan protein skimmer mantis yang mantis 180 satu pieces, dan di sini rumah bakterinya kita menggunakan Marine Pure dan menggunakan Crystal Bio. Nah, di sini saya menggunakan 2 lubang air turun. 1 2. Di sini lebar lubangnya 25 mili dipasangkan dengan Sun King bulkhead yang berukuran 25 mili juga gitu. Ini saya menggunakan pipa Sun King Red, pipa Sun King yang merah. Ketinggian air di berapa, Bay? Ya, 35 ya. 35 cm ketinggian air. Lalu turun ke bawah, di bawah juga ada 2 lubang. Yang ini 1 2. Nah, ini dia rumah bakteri yang kita pakai, Marine Pure dan Crystal Bio. Kalau teman-teman mau lihat video cara buat tempat Crystal Bio agar terlihat lebih elegan, bisa cek video kita sebelumnya. 2 ini aja cukup. Lalu di chamber terakhir kita menggunakan pompa Hylea dengan kapasitas 4.900 liter per jam. Tak lupa juga kita pasangkan check valve berukuran 25 mili karena pipa air keluarnya ya agak turun ke bawah sekitar berapa senti nih? 5 cm dari batas air. Kalau nggak pakai check valve pasti banjir. Gitu. Nah, ini sekarang kita mau proses pengisian air. Biasa ya, kita isi dari bawah, dari filter sump,
lalu naik ke lantai kedua. Gitu. Ya udah, sekarang kita nyalain pompanya. Kita tes apakah ada yang bocor atau enggak. Insya Allah enggak ada ya. Jalan bentar nih. Aduh. Bapak mantep banget loh, kayak nyumbul loh pak. Kayaknya buat darinya. Wih, santai dong bro. Wah, ini isi air nih guys. Seperti biasa, ini air keluarnya kita menggunakan Sun King O-ring yang kita modif, bisa langsung menyambung ke pipa 25 milinya Sun King Red. Ya, ini dia prosesi pengisian airnya. Bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau menggunakan pompa Hylea dengan kekuatan 4.900 liter per jam nih, lumayan kuat ya, kenceng banget ya.